Sekali nak lepaskan manusia daripada kecik mudah kata pada masuk neraka, nak masuk syurga. Oleh selain daripada Islam, dia tak masuk syurga. Lalu itulah kita nak hajarkan manusia apa ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagi hubung sikit tak merek, bau-bau ni dakwah buka Islam kepada Islam ni lama dah, dan kita mula di tempat kita ni beberapa tahun dah, dan kejayaan dan wayak bawah patah kata lagi bawah ni kita buat rumungi tiap-tiap tangan boleh kejayaan obojah jawab tani dulu obojah jawab jalan tu 8 tahun, 9-12 tahun dah, tapi obojah jalan ni 4 tahun dah mula tiap-tiap tangan nak hajar orang buka Islam ataupun orang kafir atau buka Islam mari kena Islam dan masuk Islam. Jadi Pak Judiah hari ni kita mula hidup di wak upacara dipun di Mulitik Warno, dan kemudian kita terubik di dakwah di surat.
dakwah di surga. Maka alhamdulillah dengan keadaan masa junior tu saya nak tak tahu pula ni, kita tengok di Taktai tahun pun orang besar ni orang panggil soncai, soncai selai, soncai selai banyak dengan keadaan yang tahu pula tahu lah non sangat banyak. Lah itulah kita penting apa kita ni dakwah orang bukan Islam dan zairah orang Islam dan benki orang Islam supaya lebih kuat lagi ini. Baru ni sikit lagi tambah sikit lagi. Oh kita ke surat tu mana orang jaga gereja, orang jaga wak jina. Dan tempat di wak jina tu ada taruh pada orang yang mati itulah tahu yang mati. Saya pergilah rumah saya tu pergi jumpa dengan orang kerja-kerja situ. Kau saya masuk Islam. Mari satu orang lagi. Maka kita cekak lebih kurangnya dia apa ni? Apa main dana ni? Main fakta kita banyak apa? Ada yang samkan ini gini yo yang samkan kita lepas gini yo ya. Masuk Islam. Masuk Islam ni dia kata dia lama dah tunggu. Dia tiga putih dah tunggu. Jadi tiga buah kutip tiang dah. Mana kita tu jadi tuan lah. Masalah dakwah kafir, dakwah bukan Islam pada Islam ni kita tak buat mana. Jadi dia dah kutip tiang dah. Sengah-sengah tu dia belajar postur, belah-belah buat dah. Lepas tu ada jaga wajina tu di dalam surat di Puan Bandong tu. Masuk Islam lah. Adiknya masuk Amun dah. Satulah kita tengoknya pentingnya. Dan bahagian pahala pun kita tahu dah dunia dan isi-isi dunia. Lebih-lebih lagi kita ni umur lama dah. Umur Pak Imun yang duduk dah. Mengajar, tak ada mengajar. Maka kita kena penting ajak manusia kepada syurga kata Allah. Nah, itulah. Jadi nak kata Pak Ustaz kita nak pergi apa? Banyak orang sikit pengalaman dakwah. Pengalaman dakwah dan ada lepas-lepas pada maaf ni kita nak kerja sekali kerja sekali lah maaf tu itulah sahaja maknanya dakwah bukan Islam pada Islam iaitu kita nak biaya dahnya banyak sikit apa di Chiang Rai lah ni ratu-ratu dah dah hancur perian terima dah perian suruh dah kita kerja sekali dan boleh dah mengajar mu'allah dah mengajar mu'allah buat dah. Kita ada usaha 20 tahun mahidah tu siapa ada mengajar keluarga dia daripada jamiah mengajar bahasa Cina hampir daripada jamiah hampir daripada Mo'o hampir daripada Bakok dan sekarang ada belajar lagi di Sudan di Sudan dan ada dua orang lagi dia kata dia jumpa saya baru ni dia kata dia jadi ulama oleh lukatnya dia mengajar di Malaysia duduk di Sudan dan masalah ubi. Ini anak-anak yang kesal kita dah dakwah dia tu tubik akornya. Kadang-kadang anak tu tak ada masuk akor, tu tak masuk Islam lagi. Anak tak ngaji kuliah, dah empat, kau tiga. Mok masih pega babi lagi. Ada-ada yang ngaji bakat gitu lah. Kadang-kadang klik ngajar ni lah, baru. Kadang setengah-setengah tu, anak klik ni lah, torong. Tak torong suruh jual babi, tukar kambing tu. Tak torong ngaji kuliah kita ni. Dan dia tak sejual lagi. Tukar kambing babi pada kambing. Sebab ibu dia, bapak dia tak asyik selera lagi. Tapi anak sudah dah jamiah tahun tiga lah. Nah, kita tengok keadaan Pak Nia tu. Lalu ni ke masjid. Pak Huak ke masjid. Dan tempat 15 ni. Tempat 15 ni, kita nak pergi. Rumahnya kita tujuh buah kereta. Kita nak buka sekolah. Sekolah di sana, kita nak sekolah sebuah persediaan. Sekolah politik ke kairat manusia cak Pak Teta yang nama politik kita. Bagaimana dia, di situ kita nak ada Cina, nak ada Arab, Cina tak ada yang Cina dah. Jadi kita nak buat, lelah ni tu ada dah 250 orang. 250 orang dah. Orang, anak-anak orang bukan Islam. Anak orang Cina, anak Kristian, mak, pak asuk Kristian tu ada situ. Lalu tu, mesti patah, tepat 15 ni
Pok-pok saya ni buat kawasan Hakta sini nak pergi di Kania kerja buah kereta. Nak pergi nak buka stall dan dalam kita bawah di seluruh Kania lah. Yang kata banyak buah masjid sana bukan Kania saja. Bukan cara tadi yang punya berapa. Itulah saya yang saya banyak nak ni dan kita nak lanjut lagi empat pada selain makan. Itu yang saya nak usaha yang hidayah daripada Allah yang usaha untuk tak kita. Itulah saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Saya sangat terbantu insyaAllah Datuk Wasif Polek. Alhamdulillah. Kita janji kata dalam masa sebelum pada J12 ni kita nak bahas dua perkara. Pertama, apa boleh kita kena dakwah orang bukan Islam? Yang kedua, apakah kelebihan kalau kita dakwah orang bukan Islam selain daripada kita tu nasihat sesama Islam dan kita ziarah sesama orang Islam ataupun izar ataupun tepatnya ziarah dan nasihat lah sesama Islam ad-dinun nasihat apabila dakwah tu kepada bukan Islam. Sidang jemaah yang dirahmati, masa yang kita sangat berharga ni sama-sama kita iktikaf dan sama-sama kita dekati tunaikan fardu jemaah ni. Saya kembali kepada insyaAllah dalam masa 10 minit ni saya nak baca 3 ayat dan 1 hadis. Alhamdulillah syaitanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Surah 3, Surah Ali Imran ayat 110. Tuhan kata Tuhan pilih kita semua ni jadi sebaik-baik umat. Tuhan latih kita. Tuhan witamin kita sebaik-baik umat. Sampai apa? Sampai kita tiga-tiga perkara. Iaitu suruhkan yang makruf, lari yang mungkar dan berimeh pada Allah. Kena cukup tiga ni. Kalau tak cukup tiga ni ke, kita tak boleh nak namakan sebaik-baik umat. Kalau yang Abu Sata baca tadi, iaitu waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Wali sijo dulu. Umum ayat Qur'an dia wari hai orang beriman. Adalah kamu beramal soleh. Hai orang beriman, adalah kamu tu kerja dakwah. Tapi ayat ni satu-satu dalam Qur'an ayat wali sijo dulu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Orang yang paling mulia sekali, Tuhan kata, kan? Bukan saya kata. Orang yang paling mulia sekali da'a ila Allah. Dia tu kerja dakwah supaya masuk agama Allah. Da'a ila Allah, saya kita ingat dalam tafsir Az-Zahar Hamka, dia kata orang tak ada temu agama Allah, wit temu agama Allah. Qanin da'a ila Allah. Lepas pada da'a ila Allah, wa amila salihan, dan dia itu beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia itu kata aku orang Islam. Tengok ayat ini. Jadi besarnya kerja, iaitu kerja dakwah orang bukan Islam, we masuk Islam. Lepas itu dia itu kata aku orang Islam. Ayat yang ketiga pada kesempatan ini, iaitu orang kafir. Apabila dia tengok orang yang ada kelimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, boleh tubik pada neraka. Boleh tubik pada neraka. Surah iaitu surah ayat Quran surah Al-Hasyr, ya. Dekat surah Al-Hasyr. Ayat kata rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Tatkala orang kafir itu dia masuk dalam neraka, ada 1000 tahun, ada 2000 tahun, ada tak tahulah. Satu masa Tuhan pilih orang-orang yang ada iman, ada kelimu. Maka Tuhan buat tubik. Habis. Maka katalah orang yang tak pernah ucap la ilaha illallah.
Tuhan sebut dalam surah Al-Hajar, surah 15 ayat 2. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Hari itu kalau aku sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, aku boleh tubik. Jadi tiga ayat ni betul besar sangatnya kita ni kerja supaya manusia tu boleh ada kelima. Hadis Nabi, hadis sahih, Nabi kata li ayyahdiyakallaha bika rajulin wahidin. Bagi ayat nampak ni seorang khairun laka min humurin na'am, itu satu hadis. Hadis yang kedua, khairun min tala'atishan, jika kamu boleh buat jadi sabar, seseorang itu boleh mengucap 25 syahadat. Yahdi boleh mengucap syahadat ataupun mengucap dah, boleh semayah, semayah dah, boleh puasa, puasa dah, boleh buat haji. Kalau buat rukun Islam dah, boleh semayah sunat, ikutlah boleh hidayah. Tapi saya tengok dalam Muflihin dia kata, oh ya, boleh mengucapkan 25 syahadat, khairul laka min kuburin na'am, lebih baik daripada utama itu. Satu hadis, khairul laka min tala'ati syam, lebih baik daripada tali naik lek jatuh, lek naik sampai lek jatuh, iaitu dunia dan seisinya. Sampai apa lebih baik? Sampai apabila kita boleh orang-orang mengucap, mengucap 25 syahadat, tak pak sangat mengucap. Maksudnya mengucap ni dengan terjemah Melayu lah. Sebenarnya orang-orang beriman lah. Bukan sekadar dia tu semaya boleh pahala kita, segala sesuatu boleh pahala kita. Seperti kata, apabila dia berime, dia semaya boleh pahala syahadah kita. Dia puasa boleh pahala kita. Hingga saya sebut ya, sehingga dia tidur dengan isteri dia, kita boleh pahala. Dia mangke, kita boleh pahala. Dia minum, dia boleh pahala. Dia tidur, kita boleh mangkuk pahala. Inilah yang disebutkan dalam kitab. Katanya Abu Bakar sebaik-baik manusia, sampai dia tu as-sabiqun al-awwalun, orang yang mula-mula masuk Islam, serta dia tu boleh hajuk orang lain masuk Islam. Kesimpulan saya cukup sekadar ni, tiga perkara yang saya sampaikan pada kesempatan ni, bahawa kerja dakwah orang bukan Islam pada Islam tu kerja kita setiap orang. Kerja kita setiap orang lebih daripada ngajar. Ngajar nanti kita panah. Sabik hajam mucak tu iaitu khija syahadatain para pendengar. Kalaulah haji, kita nak buat amalan rukun Islam haji, kita kena pergi Mekah dengan modal 100,000. Kita nak buat amalan puasa, kita kena berokok pagi sampai gelap daripada minum dan makan dan lain-lain. Pos semayah pula, kita kena semayah 5 kali sehari. Zakat, kita kena tubik duit sedekah pada orang miskin. Baik. Pak, baru yang kelima, kerja 25 syahadah tu apa? Kerja syahadatai tu apa? Kerja syahadatai, kita kena hajak orang tak ada lagi kelima, we masuk kelima. Tu kerja dia. Tak mungkin kalau kata rukun Islam lima, haji kerja gitu, puasa kerja gitu, zakat kerja gitu, puasa kerja gitu, 25 syahadah tak ada kerja, tak tepat. Terima kasih. Itu satu. Yang kedua, kita nak boleh jadi sebaik-baik umat apabila kita ni kena kerja. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dakwah iaitu hajat manusia tak ada kelima, we ada kelima. Kalaulah yang ada kelima dah tu, kita nasihat dia, kita ni we tazkirah dia. Dakwah adalah kerja asasi. Nabi mula-mula dia orang Islam, dia dakwah Khadijah, dakwah Ali, dakwah Abu Bakar, dakwah bila kerja Nabi. Dan akhir sekali, kita kerja ni kerja yang lebih sekali. Tak ada tak nak lebih pada ni. Sampai tak kira tak pandang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nabi kata ballighu anni walau ayat. Musafakanlah kalau mentahu satu kelima pun. Maka tepat kita tahu la ilaha illallah. Terima kasih. Silakan datang.
InsyaAllah pengalaman kita ziarah, tapi kita ziarah dan dakwah pada hari tiga malam boleh lebih pada 50 orang. Ini puluh orang. Kita ziarah kita kipop dia. Mula-mula kita dakwah ketua dia. Ya maksud Islam. Kita dakwah kumriah di apa Dungan. Mula-mula silakan dia sambung sebelum pada jeruk pula setengah. Oh apa itu? Sebenarnya saya tak ada pergi dakwah apa waca tarikh 7 tahun ni. Dah ada nak pergi kalau telah berlaku macam di Indonesia. Tak usah. Lepas tu nak kerja ke orang ni 4 minit. Tak saya tu leh. Wih, duduk sebelum tak cukup wajar tak leh. Ni 4 minit. Terima juga. Kalau orang Arab tu kalau tak ambil semua jangan tinggal semua. Puluh wala tak lepas minit ni nak wayak mengalami mak saya dah dakwah dah lebih kurang 20 tahun pasal wayak tumbuh dakwah orang bukan Islam untuk dikenalkan Islam kepada orang kafir. Lepas tu dakwah orang Islam supaya beramal dengan Islam, dakwah orang kafir memperkenalkan Islam. Lebih kurang 20 tahun di jumlah medan ni mengalami. Kerana kita tu hewil takdir, saya ingat atas saya ni tu hewil takdir ibu anak negeri Sia. Bila ibu anak negeri Sia, medan nak dakwah ni keliling kelala kita semua. Tak suka orang anak negara, tak suka orang anak Malaysia, Indonesia. Bila tu hewil beranak takdir kita ni beranak dalam negeri Sia, dalam untuk nak wipahlo besar kepada kita. Selain pada kita dakwah orang Islam dah supaya beramal dengan Islam, kita dakwah orang yang bukan Islam lagi kerana Tuhan cadang ngaku ni kepada orang yang tak masuk Islam. Adallah apa Tuhan sedia kena ngaku kepada orang kafir. Berarti kita sialah pada orang kafir yang masuk ngaku ni. Kerana berapa orang buat kita pergi dakwah yang masuk Islam. Boleh yang masuk Islam, dia kata alangkah baik dan bertuahnya dia boleh jumpa dengan Acan. Acan boleh royak Islam. Dia boleh masuk Islam. Lepaslah dia daripada neraka dan insyaAllah dia boleh masuk surga. Lepas tu dia tanya pula. Dia tanya, pia nak tanggungjawab pokmok ya mati dah tak ada masuk Islam. Pia nak tanggungjawab. Orang Islam ramai di Sia ni tapi pok yo ade gade dio mati-mati pada no tak ada pio mai goyak hak Islam pada dia. Dia nak tanggungjawab. Soal. So, yang kedua dia kata, dia ni nasib baiklah hari ni dia boleh temu dengan Acan, boleh masuk Islam dan boleh masuk syurga. Kalau pula takdir dia tak masuk Islam, sedangkan dia degau dengan orang Islam. Hari-hari dia degau dengan Islam, tiba-tiba tak ada pio mai goyak hak Islam dia. Mati esok, pakai akhirat, dia kena masuk neraka, sedangkan orang Islam masuk surga. Kalau lagu ni, kalau dia tak masuk Islam, dia puasa kata dia nak kita nanti di pintu surga. Nak nanti tunjuk, orang ni duk kecek hal nego dengan dia, duk kecek hal segala-gala di dunia dengan dia. Tapi tak payah sepatah pun hal Islam pada dia. Sedangkan dia boleh masuk surga, kami masuk neraka, kami nak dakwa di hadapan Allah. Ini pengalaman. Dan banyak lagi. Kerana orang-orang kafir itu, dia tak betul terdengar han ngaku surga. Dia tahu kata surga ada. Sawan yunai jai, naruk yunai, atau sawan yunai o, naruk yunai jai, dia kata. Tapi hakikat semuanya kita boleh royak, ngaku semua lagu mana. Dia telah berimej dan ngaku. Dia telah berimej surga. Tapi lagu mana hakikat surga dan hakikat ngaku. Dengan sebab itulah, kita beranak negeri Sia, we boleh kita pergi tanya ajak muncak orang kafe walaupun sore. Karena dia akhir esok saya tanya orang kafe, alam yakti kum nazir. Hei orang kafe, mu tak biasa jumpa orang Islam, dia bayar Islam pada kamu. Di dunia dulu, bawa kita bayar dah. Dia tahu fakat ya ana nazir, fakat zanna. Kami biasa temu dengan orang Islam, dia bayar hak Islam pada dia. Tapi dia pakai bahu. Itu lepas tanggungjawab kita. Kalau kita tak ada penuh kecek sikit apa hak Islam terhadap orang kafir, nanti dia akan dakwa di hadapan Allah Rabbul Jalil di hari kiamat esok. Orang ni pernah jumpa, puluh kali jumpa dengan dia di hari kiamat. Tak besok royak hak apa.
buat istilah pada dia. Itu kita bertanggung jawab terhadap Allah. Nah, sekali saja Pak Menek, wallahu a'lam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini kita boleh.